apapun yang kita miliki, jika kita saling bermusuh-musuhan ataupun saling membenci, maka hasilnya akan buruk dan akan lenyap dan akan hilang, ya, dan rusak. Kemudian betapa besar apapun maupun kecil yang kita miliki, jika kita saling menjaga dan saling melindungi, maka akan utuh hasilnya dan akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Demikian pengurasan air dengan memakai jet pump, ya, jet mini pump. Ini colokan listriknya dan airnya sudah mulai berkurang. Terus-terus video kami. Airnya teman-teman semakin lama perlahan semakin habis. Sebagian daun-daun kita akan bersihkan, ya, agar mudah dalam penangkapan nantinya. Daun-daunnya. Ya teman-teman, perlahan airnya semakin habis, ya, lumayan juga untuk pam ini. Tapi ya biasa kalau menguras memang membutuhkan waktu yang agak lama sedikit, tapi tidak apa-apa, kita selalu sabar. Nanti video ini saya akan potong-potong agar tidak bosan, ya, untuk melihatnya. Dan jelas kalau kita membuat sebuah kolam, kemudian kita telah tanam beberapa jenis ikan, kemudian kita pasti penasaran bagaimana isi yang sebenarnya. Makanya bagaimanapun itu kita harus kuras dengan bersih atau dengan habis airnya, sehingga kelihatan apapun yang ada di dalam, apakah bocor dan lain-lain sebagainya. Nah ini ya teman-teman, sudah mulai habis. Oke, kita menunggu sejenak, ya, mungkin sekitar 15 menit lagi ini akan habis airnya. Oke, ini sudah mulai kelihatan, ya, pergerakan ikan-ikannya di dalam. Sepertinya besar-besarnya ini udah, ya, lumayan ini teman-teman. Oke, kita tunggu sampai airnya sehabis, ya. Ya, sepertinya airnya sudah mulai habis teman-teman. Namun kita biarkan saja sampai mesinnya tidak kuat narik lagi. Oke, ya, ini sudah kelihatan, ya. Nah teman-teman, sepertinya mesinnya sudah nggak kuat lagi narik air. Maka kita cabut saja, ya. Tapi ini lumayan juga, ya, membantu kita. Inilah mesin yang saya pakai. Lumayan, ya.
Oke, teman-teman, kita udah selesai kuras ya. Nah, inilah hasilnya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Oke, sekarang kita ngecek berapa besarnya. Oke, ini dia teman-teman. Terdiri dari ya yang besar dan yang kecil. Itu dia pasti seperti itu. Kemudian kita akan coba lihat apa yang paling besar ya. Yang mana yang paling besar kita ukur. Oh, 50 cm teman-teman. Ya, besarnya 50 cm paling besar. Ini yang paling besar teman-teman. Kita langsung lihat saja. Ya benar teman-teman, segini panjangnya. Ini 50 cm. Ketika kita akan coba menangkap yang besarnya, saya coba pakai kain, takutnya ada pentilnya. Ini dia teman-teman. Ya, luar biasa besarnya. Nah, pas. Nah, ini adalah merupakan hasil yang mengagetkan. Kalau memang kita lihat di ukuran ini sangat bervariasi, ada yang besar dan ada yang kecil. Termasuk ini kecil sekali, ya. Kemudian dari jumlah, kita telah tanam 8 bulan yang lalu sekitar 100 ekor, namun ini mungkin hasilnya sekitar 30 ekor. Namun ya kita selalu bersyukur karena beginilah hasilnya. Kemudian filosofi tentang ini adalah merupakan betapa besar pun yang kita dapatkan atau betapa kuat apapun yang kita miliki, jika kita saling bermusuh-musuhan ataupun saling membenci, maka hasilnya akan buruk dan akan lenyap dan akan hilang ya, dan rusak. Kemudian betapa besar apapun maupun kecil yang kita miliki, jika kita saling menjaga dan saling melindungi, maka akan utuh hasilnya dan akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Demikian dari kami. Nah, semoga ini bisa menambah wawasan dan referensi buat kita, khususnya untuk hiburan. Dan salam dari Waterfall 634. Sampai jumpa kembali.